Polres Asahan gelar upacara bisa sambut Kapolres Asahan yang baru yang dijabat AKBP Roman Smaradana LH dari pejabat lama AKBP Putu Yuda Prawira yang sekarang sebagai Wadir Krimsus Polda Sumatera Selatan. Bertindak sebagai komandan upacara, Ibtu Muhammad Roni dan diikuti pejabat utama Polres Asahan serta para personel Polres Asahan. Dalam sambutannya, AKBP Putu Yuda Prawira menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh personil Polres Asahan yang membantunya saat menjabat sebagai Kapolres Asahan. Putu juga berharap Polres Asahan di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru nanti jauh lebih baik dan lebih dicintai masyarakat. Selain upacara pisah sambut, acara tradisi pedang pora dilakukan dalam penyambutan Kapolres Asahan AKBP Roman LH di halaman Mapolres Asahan. Terima kasih rekan-rekan pers yang saya hormati, Bapak AKBP Putu Yuda Prawira SIKMA selaku Kapolres Asahan pada masanya. Tentunya setelah serdijab ini yang menjadi prioritas yang sudah di depan mata adalah pelaksanaan Pilkades. Nah, dari situ kita akan mendalami bagaimana situasi Kamtipmas terakhir terkait dengan pelaksanaan akan melaksanakan Pilkades ke depan ini. Selanjutnya yang menjadi program-program ataupun kebijakan-kebijakan dari pimpinan kita Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolda Sumatera Utara dan pejabat Kapolres Asahan sebelum saya, apa yang memang masih hal-hal yang perlu dilanjutkan akan kita lanjutkan. Dari Asahan Sumatera Utara, Indra Tribrata TV melaporkan.